Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Biksu Antu Angga. Terima kasih banyak sudah bergabung. Di video kali ini saya akan mereview masker Akasaka Topo dari Akasaka Outdoor. Di sini saya memiliki dua varian warna, warna kuning dan warna hijau. Oke, kita cek. Sepintas masker ini seperti masker pada umumnya, tapi masker ini punya keunggulan yang akan kita bahas satu-satu. Yuk kita mulai. Tampak dari depan masker ini sangat menarik. Bagian depan kiri atas ini ada tulisan Akasaka 1996 dengan motif kontur bumi sepertinya. Di bagian bawahnya ada lubang untuk akses tali dengan lapisan besi. Bila kita menggunakan masker ini, bisa menutupi separuh dari wajah kita. Ini bisa melindungi muka kita juga ya dari panas terik matahari. Ini bahannya lembut, nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Ini dari bahan katun yang tidak membuat sesak saat kita gunakan, memberi kita keluasan bernapas. Masker ini terdiri dari dua lapisan seperti yang teman-teman lihat. Sedangkan untuk finishing jahitannya rapi. Support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Desain masker ini nyaman untuk bentuk hidung yang memudahkan sobat-sobat dalam bernapas. Lanjut kita cek untuk talinya. Tali ini berbahan karet ya, elastis. Dengan ujung bawah atas ini ada pengaturnya ya, adjust string lah. Ini bisa ditarik jadi nyaman saat kita gunakan. Bentuknya seperti ini. Bagian kiri dan kanan ini yang nyantol di telinga ya, sedangkan yang bagian bawahnya untuk mengatur seperti ini, kurang lebih seperti ini saat kita gunakan. Pengatur talinya ini berwarna bening ya, seperti ini. Untuk mengaturnya kalian cukup tekan saja. Next kita cek untuk yang warna hijau nih. Ya, motifnya tidak jauh-jauh beda. Seperti ini. Motif peta dari masker ini cukup menarik. Ini seperti yang kita lihat, ini menyerupai peta kontur bumi. Bahan dari masker ini benar-benar lembut, tidak membuat kita sesak saat kita gunakan. Desainnya yang simple, saya kira teman-teman akan tertarik menggunakannya. Oke, sekian review saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.